Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah bersyukur ala ni'amillah pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamah. Baiklah, akhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad dan sekarang kita masuk ke pembahasan yakni hadis yang ke-526 ya, dari bab-babu mayaqulu lil marid, bab apa yang diucapkan untuk orang yang sakit. Di hadis yang ke-526 disebutkan bahwa hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dalam kitab Al-Mardha, babnya babu iyadatil a'rab, bab tentang menengok orang Arab Badu yang sakit. Diterangkan oleh Imam Al-Bukhari, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Mu'alla, qala hadatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar, qala hadatsana Khalid an Ikrimata an Ibn Abbasin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin. Beliau pernah masuk ya ke seorang A'rabi, yakni maksudnya masuk ke rumahnya atau ke tempatnya, ya'uduhu dalam rangka menengoknya. Berarti A'rabi ini dalam keadaan sakit. Qala, dikatakan bahwasanya wa kan husallama idza dakhala 'ala marid, beliau apabila mendatangi orang yang sakit, ya'uduhu dalam rangka menengok, qala, maka dia mengucapkan atau membaca doa, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu bacaan doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. La ba'sa tahurun insyaallah. Qala, dia berkata, daqa ya tahurun kalla. Ya, dikatakan bahwasanya itu adalah tahur ya. Daqa tahur ya. Dikatakan daqa tahur. Ya, daqa tahurun itu adalah tahurun, yaitu suci, bersih. Ya kalla, sekali-kali tidak, bal hiya human tafur, dikatakan bahwasanya justru dia adalah human tafur, yaitu panas yang tafur atau tasur. Apa maknanya yang dimaksud dengan itu adalah human tafur, artinya ia adalah demam ya yang datang dengan sekaligus ya, ala syekhin kabir, yang datang kepada seorang yang sudah tua renta, kemudian tuziruhu al-kubur, yang dapat mengantarkan dia ke dalam kuburan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana amyah idan, kalau begitu. Demikian hadis ini adalah hadis yang sahih dan hadis ini hadis yang ke-526 mengandung faedah atau penjelasan ya yang juga sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang riwayat ini. Kemudian hadis berikutnya yaitu, karena hadis ini sudah pernah kita bahas di hadis nomor 514, kita teruskan. Qala al-Imam al-Bukhari ta'ala, Imam Bukhari berkata, hadatsana Ahmad bin Qay, Ahmad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa. Qala, dia berkata, hadatsana Abdullah ibn Wahb, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, an Harmalata, dari Harmala, an Muhammad ibn Ali al-Qurashi, dari Muhammad bin Ali al-Qurashi, an-Nafi, qala, dari Nafi, dia berkata. Apa kata Nafi? Karena ibn Umar adalah ibn Umar, idza dakhala 'ala marid, apabila dia masuk menengok orang yang sakit, yas'aluhu, maka Ibnu Umar suka bertanya kepada orang yang sakit, kaifa huwa, ya, bagaimana dia,
Fa'idha qoma min indi, dan apabila dia yakni hendak keluar atau hendak meninggalkannya, kalau dia berkata qarallahu laka wa lam yazidu alaihi. Ya. Dan riwayat ini atau hadis yang ke 27 ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena ada perawi yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qurasyi. Imam Adhabi mengatakan la yu'raf, perawi tersebut tidak dikenal. Dan ini terangkan dalam kitab Mizanul I'tidal dan juga kitab yang lainnya. Dan itu adalah cacatnya dari hadis tersebut. Namun meskipun demikian, tentu saja di sini kita perlu memahamkan apa itu kharallahu lak, artinya a'toka ma huwa khairun lak, yakni semoga Allah memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik bagimu. Alakul hal, intinya adalah bahwa dari dua doa ini, intinya adalah bahwa doa yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun oleh Ibnu Umar adalah doa tentang kebaikan. Mungkin doa yang pertama yaitu ucapan labak satuhurin insyaAllah, ini juga merupakan doa yang maknanya tidak mengapa, tohur ya, bersih insyaAllah, sembuh insyaAllah, bersih dari dosa-dosa insyaAllah. Makanya kalimatnya labak satuhur, tidak apa-apa, tohur insyaAllah. Bersih dosanya dengan sebab kamu sakit, bersih dosanya dengan sebab ketika kamu sakit, kamu sabar insyaAllah jika Allah berkata. Ini mengandung doa, mengandung faedah bahwa setiap orang yang dia dalam keadaan yakni mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kalau dia bersabar itu merupakan pembersih dosa, ya, seperti itu. Dan begitu pula dikatakan bahwasanya ketika dikatakan daka tawur, ya, dia itu adalah pembersih. Kala bal hiya human tafur aw tasur. Justru ini adalah panas yang datang dengan tiba-tiba, dengan serta merta. Ya ala syekhin kabir, yaitu yang datang kepada orang yang sudah tua renta, ya duziruhu al-kubur, yang akhirnya akan mengantarkan dia ke dalam kuburan. Ya, ketika orang itu sudah mengerti hakikat, ya sudah. Makanya kata Rasul, fa amidan, ya sudah kalau gitu. Ya, kalau begitu ya. Artinya ya tidak ada masalah. Walaupun orang yang sakit tidak mengatakan, ya ini adalah yakni rasa sakit, ini adalah demam yang bisa mengantarkan orang sampai datangnya ajal tiba. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan sudah tohur, sudah bersih dari dosa-dosa, enggak ada masalah. Yang penting dia bersih dari dosa, kemudian dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ala kulli hal, jemaah sekalian, baik yang pertama yang merupakan hadis yang sahih ataupun yang kedua, yakni hadis yang dinyatakan lemah tadi, namun kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Umar tadi, ya, yakni kalau itu dikatakan sebagai perkataan Ibnu Umar itu kharallahu lak, maknanya apa? Maknanya semoga Allah memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Sesuatu yang lebih baik itu adalah pertama, kalaupun dia tidak sembuh sampai wafatnya, dia dibersihkan dari dosa-dosa. Itu lebih baik daripada dia hidup penuh dengan dosa. Yang keduanya, kalau ditakdirkan yakni bahwasanya orang tersebut yang diberikan kesembuhan, maka mudah-mudahan penyakitnya tersebut menjadi salah satu peringatan bagi dia bahwa dia akan kedatangan ajal, dia akan wafat, dia akan meninggal, dan dia pun akan berjumpa dengan Allah, dan dia pun ada saatnya sakit, yang mana dengan demikian berarti dia harus siap-siap bahwa suatu saat dia pun akan kembali kepada Allah SWT. Dan penyakit itu yang mengandung manfaat seperti tadi. Memang sebagian orang ada yang tidak mau sakit, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya sakit itu memberikan manfaat. Di antara fawaid al-marad, yaitu faedah penyakit, adalah dapat mengurangi dosa-dosa kita, dapat semakin menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini akan berakhir, bahwa kita akan menghadap Allah, bahwa kita ini yakni pada akhirnya harus bersyukur kepada Allah dengan adanya sakit-sakit tadi. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa akhirat itu, bahwa ajal itu akan datang dengan tiba-tiba, bahwa kita semuanya akan menghadap Allah Tabaraka Taala. Mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Taala, mudah-mudahan kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik seperti itu. Di anukan
Sebentar ya. Baik, jemaah sekalian, saya lanjutkan. Selanjutnya, jemaah sekalian, a'azamikum, kemudian dari hadis yang ke 527 tadi, di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi di dalam kitab Rasul Barad Syarhu Al-Adab Al-Mufrad. Diterangkan bahwa fikul hadis dari hadis ini adalah al-ihtimam bidu'a lil marid, yaitu memiliki semangat untuk mendoakan orang yang sakit, mendoakan kebaikan bisyifa supaya disembuhkan. Juga wal bisyara bisyihati wal afiyah, yaitu adanya kabar gembira dengan kesehatan dan juga al afiyah, yakni kesehatan rohani, bukan hanya jasmani tapi juga kesehatan rohani. Semakin menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini adalah keterangan yang dijelaskan di dalam kitab Rasul Barat yang tadi. Dan itu merupakan faedah yang tadi bisa diterangkan dari kitab Rasul Barat secara atas kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun yang diterangkan tadi di dalam kitab yaitu Syarah Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Abu Abdillah, ya, yaitu Muhammad bin Said bin Ruslan, maka beliau tidak memberikan faedah pada hadis yang pertama, tidak memberikan faedah lantaran apa? Lantaran hadis tersebut yakni sudah pernah dibahas di hadis yang sebelumnya. Kemudian yang kedua juga tidak diberikan faedah lantaran hadis tersebut dianggap sebagai hadis yang lemah, ya, bukan hadis yang sahih, sehingga beliau tidak memberikan faedah sama sekali terhadap hadis tersebut. Ini adalah keterangan yang dijelaskan di dalam kitab tadi, ya. Adapun selanjutnya kita masuk kepada bab yang ke-241 yaitu babu ma yujibu al-marid. Babu ma yujibu al-marid yaitu bab tentang apa saja yang dijawab oleh orang yang sedang sakit. Ini adalah hadis yang berikutnya yaitu bab yang ke-241. Bab ma yujibul marid, bab apa yang mesti dijawab oleh orang yang sakit. Qala al-Imam al-Bukhari ta'ala, kata Imam Bukhari, hadatsana Ahmad bin Ya'qub qala hadatsana Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id an abihi, dari ayahnya yakni Sa'id bin Amr bin Sa'id. Kata Sa'id bin Amr bin Sa'id, beliau mengatakan apa? Dakhala al-Hajjaj ala ibn Umar. Al-Hajjaj pernah datang, ya, pernah masuk mendatangi Ibnu Umar. Wa ana indahu, kata Sa'id bin Amr bin Sa'id, aku berada di sampingnya. Faqala, lalu dia berkata, wa kaifa huwa, bagaimana dia? Qala, dia berkata, salihun salih, yakni baik-baik saja. Kemudian qala, man asabaka, siapakah yang telah, yakni, ya, man asabaka, siapakah yang telah memberikan musibah padamu? Qala, maka dijawab, asobani man amara bihamli silah fi yaumin la yahillu fihi hamluhu, yakni al-hajjaz. Ya, dikatakan bahwasanya yang menimbulkan atau yang menimpakan musibah yaitu orang yang memerintahkan supaya mengambil as-silah, yaitu mengambil senjata pada satu hari yang mana tidak halal padanya untuk membawanya, yakni maksudnya al-hajjaz. Jadi
diterangkan di sini bahwa ini adalah dialog antara Al-Hajjaj dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa maksud dari dialog ini atau keterangan ini? Pertama, yakni ketika dikatakan bahwasanya ya ketika Hajjaj masuk ya kemudian melihat Ibnu Umar dan Sa'id bin Amr bin Sa'id berada di sampingnya, lalu dikatakan kaifa huwa ya, yakni dia mengatakan bagaimana keadaan dia, ya qala, maka kemudian dia mengatakan sholi, lalu kemudian man asobaka, yakni siapa yang menimpakan ya musibah padamu, kemudian dijawab bahwasanya asobani man amara, yakni yang menimpakan kepadaku adalah orang yang membawa bihamli silah, yaitu membawa senjata. Maksudnya, yakni yu'arridu bil hajjaz, yaitu menerangkan kepada Hajjaj. Dan di sini, yakni diterangkan bahwa sebagaimana dijelaskan dalam kitab tadi, bahwa yang menimpakannya adalah orang yang membawa tadi. Nah, dari keterangan ini, jemaah sekalian, a'azanallahu'alaikum, yakni kata-kata asobani man amara, bahwa di sini ada satu kalimat yang disodorkan kepada Al-Hajjaj. Dan dijelaskan tentang apa yang terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan dari hadis ini, maka itu hadis yang ke-528. Diterangkan di dalam riwayat ini ya bahwa ketika Ibnu Umar dalam keadaan yakni ketika Hajjaj datang kepada Ibnu Umar dan beliau mengatakan aku berada di sisinya, maka di saat itu ya Ibnu Al-Hajjaj bertanya kepada Sa'id bin Amr bin Sa'id. Ya. Bagaimana keadaan dia? Maka Sa'id bin Amr bin Sa'id mengatakan dia baik-baik saja. Artinya Ibnu Umar baik-baik saja. Kemudian ketika dia mengatakan ya man asobaka, yakni siapa yang ya menimpakannya kepadamu? Maka dia berkata asobani menimpa kepadaku, yaitu man amaro bihamli silah, yakni orang yang memerintahkan supaya membawa senjata, fi yaumin pada satu hari, la yahilu fi hamluhu, yang tidak halal padanya untuk membawanya, yakni maksudnya Hajjaj orangnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya begitulah seseorang ketika menjawab sesuatu, tidaklah dia menjawab dengan sesuatu yang betul-betul menunjukkan ketegaran hamba Allah tersebut. Di sini menerangkan kepada kita faedahnya adalah fil hadis bayanun li jur'ati sahabat fi sad'i bi qawlil haq, yakni menerangkan tentang keberanian para sahabat Nabi di dalam berterus terang menyampaikan kebenaran. Saya ulangi, ini menunjukkan bahwasanya ya menerangkan kepada kita bagaimana sahabat Nabi begitu berani dalam berterus terang menyampaikan kebenaran. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika didatangi Hajjaj. Ya. Ketika didatangi oleh Hajjaj. Maka dia mengatakan seperti itu. Kemudian yang keduanya, ijabatul marid ya aidahu. Bahwasanya orang yang sakit menjawab kepada orang yang menengoknya, orang yang menjenguknya. Kama sebagaimana yufiduhu, memberikan faedah padanya Tabibul Bukhari, sebagaimana yang diberikan faedah dalam babnya Imam Bukhari. Artinya bahwa dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini babnya adalah babu ma yujibul marid, bab tentang apa yang harus dijawab oleh orang yang sakit. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang sakit kalau ditanya oleh orang yang menengok, maka hendaklah dia jawab. Hendaklah dia jawab. Dan Ibnu Umar pun ketika didatangi Hajjaj juga beliau menjawabnya. Kemudian yang ketiganya al-akhdu bi babi sajdara'i, yakni yang ketiganya adalah mengambil yakni pintu yang dapat menutup ya
berbagai macam celah-celah timbulnya penyimpangan. Ya, menutup pintu terjadinya berbagai macam penyimpangan. Kemudian yang keempatnya dalilun ala munasahati ulatil umur, yaitu dalil atas munasahati ulatil umur, yakni menasehati penguasa. Min dawil kafaati al-ilmiyah, yaitu dari orang yang memiliki kemampuan ilmu. Artinya yang menasehati penguasa tidak sembarang orang. Tetapi orang-orang yang memiliki apa? Iya, kafa'ah. Yaitu kemampuan, kelayakan. Al-ilmiyah, keilmuan. Bi uslubin fihi adab. Dengan uslub yang padanya ada? Adab. Wasatar, kemudian wasatun dan menutupi. Wabayinil haq. Dan juga menerangkan dengan benar. Artinya, meskipun ahli ilmu itu, yakni berkata dengan perkataan yang sifatnya tidak langsung, tetapi di dalamnya isinya benar. Seperti ketika ditanya bagaimana keadaan dia. Maka dia jawab, oh baik-baik saja. Ya apa yang menimpa kamu? Ya siapa yang menimpa kamu terkena musibah? Maka beliau jawab, asobani man hamaro bihamlisilah fi yaumin la yahillu fihi hamlu. Maka dikatakan kata Umar, ya kata Ibnu Umar, yakni telah menimpa musibah kepada aku, menimpakan musibah kepada aku ini orang yang memerintahkan supaya membawa senjata pada satu hari yang tidak halal padanya untuk membawanya. Maksudnya siapa? Al-Hajjaj. Orang yang ada di hadapan ada. Siapa yang mengatakannya? Ibnu Umar. Ngomong siapa? Ngomong kepada Al-Hajjaj. Siapa yang melakukannya? Al-Hajjaj. Bukan orang yang membawa pedangnya. Bukan orang yang membawa senjatanya. Tetapi siapa yang memerintahkannya? Maka dijawab dengan jawaban seperti tadi. Oleh karena itu dengan jawaban ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya yakni seorang sahabat Nabi ketika menerangkan masalah tadi. Kemudian yang kelimanya, dalilun ala karohati hamlis silah, dalil tidak disukainya membawa senjata il jumahi wal a'yad illa li hajati daruriyah. Yaitu tidak disukai membawa senjata bil jumahi pada ibadah-ibadah Jumat wal a'yad begitu pada hari id illa kecuali li hajatin daruriyah, kecuali karena hajat daruriyah. Artinya bahwa hukum asal kita tidak boleh membawa senjata kecuali karena hajat seperti itu. Demikian penjelasan dari keterangan yang ke-241 dialog antara Ibnu Umar dengan Hajjaj yang yaitu Hajjaj bin Yusuf yang datang kepada beliau menengok keadaan apa yang terjadi pada diri beliau. Dan begitulah caranya ahli ilmu, sekalipun yang datang adalah penguasa yang berbuat dolim, tapi tetap menasihati dengan cara yang baik. Padahal ya yang mendoliminya itu, yakni atas perintah penguasa ini. Ya, atas perintah penguasa ini. Hajjaj bin Yusuf seingat saya adalah gubernur yang sangat dolim. Dan sudah makruf di dalam sejarah Islam, tarikh Islam. Kuasanya Hajjaj bin Yusuf adalah salah seorang gubernur yang dolim. Dan kemudian Ibnu Umar pun juga yakni pernah terkena dari kedoliman dari Hajjaj bin Yusuf ini. Mudah-mudahan dari cara menjawabnya Ibnu Umar menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita hendaklah yakni bersikap baik dan tetap lembut ketika menasihati para penguasa yang bersikap dolim kepada kita hatta kedoliman itu menimpa kita. Demikian barangkali saya anggap cukup insya Allah ta'ala, yaitu bab yang ke-241, nanti insya Allah ta'ala kita teruskan dengan bab yang ke-242 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan, kalau ada masih ada waktu sebelum saya mengakhiri majelis sini. Tafadhol man yas'al. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Orang yang mengalami sakit itu udah bertahun-tahun kok. Yang kedua, apakah sakit penyakit seseorang itu akan mempengaruhi puasa ini? Bukan ya, spesial orang yang patah tangannya beda dengan orang yang sakit gigi ya gimana gitu puasa? Apakah berbeda waktu dan puasa di kolohar? Ya, barakallahu fikum. Semua
perkara-perkara yang berkenaan dengan rasa sakit, musibah, dan yang sejenisnya, itu semuanya apa namanya ada faedahnya. Oleh karena itu, karena semuanya ada faedahnya, ya tentu saja setiap penyakit akan mengandung banyak manfaat dan faedah. Tentu saja orang yang sakitnya bertahun-tahun tidak akan sama dengan orang yang sakitnya tidak bertahun-tahun. Ya, itu akan berbeda. Dan tentu saja ini merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi kita ketika kita mendapatkan faedah itu. Oleh karena itu, jemaah sekalian, apabila kita umpamanya yakni diberikan penyakit oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lihatlah oleh kita bahwa yang terpenting bagi kita adalah bukan sakit yang menimpa kita, tapi seberapa kita bisa bersabar ketika kita menghadapi penyakit-penyakit tersebut. Ya, terlalu banyak dalil-dalil yang menerangkan masalah ini. Di antaranya umpamanya dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka dengan sebab yaitu ulah tangan kamu sendiri. Artinya, yang pertama, kalau kita terkena musibah, jangan pernah menyalahkan Allah, tetapi itu adalah karena kita sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita harus tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita. Walaupun dia mungkin, yakni takdir tersebut terasa tidak enak indal makdi di sisi orang yang terkena takdir, tetapi di sisi Allah itu merupakan sesuatu yang baik. Makanya kita dalam doa kunut dikatakan wakini atau wakina syarro makodoyet. Wakina ya Allah, peliharalah kami syarro makodoyet dari keburukan apa yang sudah engkau tetapkan. Apa maksudnya? Ketika musibah datang kepada kita, kita bersabar, itu berarti takdir yang baik. Dan ketika musibah menimpa kita dan kita tidak bersabar, itu adalah merupakan takdir yang buruk. Begitu. Takdir yang buruknya kenapa? Karena tidak sabarnya kita. Tetapi semua takdir di sisi Allah itu baik, ya. Walaupun dirasa tidak baik indal makdi di sisi orang yang mendapatkan takdir. Umpamanya kita mendapatkan rasa sakit tidak enak memang, tapi ketika sabar itu menjadi sesuatu yang indah. Menjadi sesuatu yang enak. Kenapa? Karena di sana banyak pahala. Ya, banyak pahala yang akan kita terima. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, karena kita memang tahu bahwasanya keburukan yang menimpa kita adalah karena kita, maka bertobatlah. Kita banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, wa ya'fu an katsir, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memaafkan dari kebanyakan orang yang terkena musibah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan, idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uquba fid dunya. Kata Rasulullah, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala yakni menimpakan kepada, menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah segerakan bagi hamba tersebut al-uqubah, yaitu siksaan fid dunya di dunia. Diterangkan, apabila Allah mendapat kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan segerakan bagi dia al-uqubah fid dunya, yaitu siksaan, hukuman, ya, atau perkara yang tidak enak di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi syarr, tapi apabila Allah berkehendak kepada hamba tersebut keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah tahan dari dia dengan sebab dosanya. Jadi kalau kita sehat terus, itu jangan menganggap itu perkara yang baik-baik saja. Justru kalau kita sehat terus, khawatir hukuman kita ditangguhkan di akhirat nanti. Hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Dan akhirnya apa? Sampai Allah sempurnakan siksaannya bagi dia pada hari kiamat nanti. Tentu saja kita tidak mau mendapatkan hal yang seperti ini. Dan begitu pula, Nabi kita yang mulia bersabda, mayusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hamin wala husdin wala adan wala ghamin hatta sawka yusakuha illa kafarullahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim yang dia tertimpa itu kesulitan, tertimpa penyakit, tertimpa kegalauan, tertimpa duka cita, tertimpa gangguan, tertimpa gunda gulana, sampai duri yang menusuk, ya, menusuknya, kecuali illa kafarallahu biha min khotoyahu. Allah hapuskan dari dia, yaitu kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa inilah salah satu faedah orang yang mendapatkan penyakit atau orang yang sakit seperti tadi. Dan masih banyak lagi datang dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah yang tadi. Karena apa? Karena setiap dalil yang berbicara tentang mengenai penyakit selalu diiringi dengan pahala yang akan diterima. Semua itu dalam rangka memberikan kegembiraan bagi kita semua supaya kita tetap bersabar dengan penyakit yang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Jalla Dzikruhu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dengan sebab penyakit yang menimpa kita semua.
Demikian wallahu taala alal. Udah isani. Kita akhiri majlis ini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.